Nah, gambaran kriteria daripada kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat itu apa? Karena tidak bisa kita capai sekaligus, karena itu dengan tahapan-tahapan, dengan sininya harus kita lihat apalah yang bisa menimbulkan ketentraman daripada hidup daripada rakyat. Karena itu sejak semula daripada pembangunan sudah kita tentukan agar supaya benar-benar rakyat setidak-tidaknya merasa kebutuhannya itu dicukupi. Kebutuhan daripada kehidupan yang paling primer adalah kebutuhan pangan. Kemudian lantas kebutuhan sandang, lantas kebutuhan daripada papan perumahan, lantas juga lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan, pelayanan daripada kesehatan. Jadi itulah merupakan sasaran yang pertama-tama kita tentukan, sasaran yang sederhana sejak daripada kita melaksanakan pembangunan. Kita itu harus memiliki landasan pembangunan ekonomi di mana industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Terus kita mutlak harus membangun daripada industri, tapi juga tidak boleh meninggalkan daripada pertanian. Justru daripada pertanian itu yang harus kita utamakan karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya daripada ukuran sejahtera. Coblos nomor 4 golongan karya.